Ikhwati fillah yarhamukumullah, kadang-kadang satu celah saja menjadi sebab seorang memiliki wal'iyadzu billah sifatul riya, ingin dipuji, ingin mendapatkan pengakuan, ingin menambah followers dan yang semisalnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, kembalikan kepada poinnya, kembalikan kepada arahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan dakwah, menyebarkan Islam, menyebarkan iman, menyebarkan dakwatus salafiyah. Target utamanya memberikan hidayah kepada manusia. Selama seorang hamba benar-benar berada di atas niat yang tulus, niat yang ikhlas, maka dia akan mendapatkan taufik dan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mana hamba-hambaku yang jujur, mana hamba-hambaku yang hanya ingin wal'iyadzu billah mencari ketenaran, mencari tendensi-tendensi dunia dengan dakwah yang dia miliki, dengan video yang dia upload dan yang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kita jangan membohongi diri kita sendiri. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermain-main dengan urusan umat, jangan bermain-main dengan urusan kaum muslimin, jangan jadikan mereka tumbal untuk kepentingan pribadi kita, wal'iyadzubillah. Maka ketika kita bersemangat untuk menjalankan dakwah ini, menyebarkan dakwah ini kepada seluruh manusia, maka sadar tidak sadar kita sedang berupaya untuk menutup sedikit-sedikit, menutup celah ahlul fasad.